Inilah tanggal 22. Nah, jadi bulan itu 8 Nailah ditambah 3 boleh. Jadi 8 tambah 3 boleh 21. Jadi 3 minggu lah. Ya. Jadi ketiga minggunya tadi kaji awak tentang puasa Ramadan. Ah, cuba dibuka surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayuhan ladzina amanu kutiba alai kama kutiba min qablikum. Ya, siapa baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Siapa yang baca ayat selanjutnya? Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Wa man وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lama-lama tadi tiga ayat yang dibacakan
untuk menjalankan puasa Ramadan. Ayat yang pertama tadi mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kamu dipartukan, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu, umat-umat dahulu, umat para nabi dahulu, ya, diwajibkan juga berpuasa. Ya. Maka tujuan puasa itu adalah untuk menyiapkan kamu, ya, menyiapkan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, jadi hai orang beriman, hai itu memanggil, mengimbau, hei, kuat, siko. Hei, cu, siko. Memanggil. Nah. Hei, hambo dia yang beriman, kosok. Jadi, siapa yang diimbau dengan Ta'ala? Orang yang beriman. Berapa rukun iman tu? Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Amantu billahi wa malaikati wa kutubihi. Dan ketiga, beriman kepada kitab. Kitab Allah itu ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Al-Qur'an. Nah, ketiga kapeampeknya kitab tadi itu menyuruh berpuasa. Jadi umat-umat lalu itu berpuasanya. Ya, dan berpuasa tadi dan disuruh orang beriman. Jadi tidak ada disuruh dengan Ta'ala orang yang tidak beriman puasa. Nah, yang katil puasa tidak ada itu. Apa sahaja tidak ada? Apa sahaja orang katil tidak dibawa puasa? Nak amunnya bro. Nah itu. Hei, yung, koso. Kalau berhadang lah. Nak. Ah, bedangnya. Awak gua Islam. Nak. Kuang kan tak sakit lah. Nak. Kuang kan ada apa je. Nak. Nak ambil koso. Nak. Jadi orang kafir tidak disuruh dengan Ta'ala. Apa tidak disuruh? Ya tidak kena mula dah. Tidak kena mula kafir dulu. Orang munafik tidak disuruh dengan pasuk dah. Apa dia tidak disuruh? Orang munafik dia dah berulang dia nak makan dah. Beko dia tidak ada bini dia dah. Apa cepat dia dah tak malu. Iya. Jadi di depan ulang ini puasa di belakang tak? Ya. Apa nak buat itu? Itu munafik.
Tengok ni bini kelompok. Tadi kelompok ke tujuh. Tinggi lima. Tapi ketinggi ompek leh. Acu makan cu. Nah. Nah, acu ke cu. Awak buat cu. Dia tumpah kerja. Nak kena ni kucing ni kelompok ke cu. Nah. Ulang pun nabi ya. Nggak aku mangok. Mengaku maksudnya mau nabi ya. Jadi bukan sobat lo boleh cawai juga. Apa juga? Apa leh? Mau nabi ya. Kapiu mau nabi ya. Pasir. Ulang pasir nggak diwajibkan lo. Ya, apa pasir lo? Duduk ke orang Islam, dia jadi orang Islam. Duduk ke orang kapiu, dia duduk jadi orang kapiu. Apa? Apa pengalaman si cucu? Ya, ya omak deh. Padahal, lel nomak tu babi. Ah, si ucok. Makan lecu, makan lecu. Loh, awak kinyam sekali ikut cu. Selama hidup di dunia dua, nak kinyam macu nak lama sekali je lah. Dia makan dia. Tapi tak di kampung tu dah. Di mana tu? Di Antau. Nah, jadi ulang. Halal harap dimakan. Itu nomornya Pak Pasio. Iya, Sumayang iya dua, Malim iya dua. Apa apa ni Malim kata orang Sumayang tak? Itu pasti. Jadi mengapa Allah Taala? Iya, orang beriman dipanggil karena orang beriman itulah dan nomor puasa. Ya, nah. Jadi kalau imannya kuat, puasanya kuat. Ya, kalau imannya lemah, puasanya lemah. Ya, lemah. Abis puasa lemahnya, nah tu. Puasa makan tahu sesama je bini. Pukul tiga mereka nak tanya lah. Pukul tiga so potang. Masak ke nasi goda? Eh, nak tahan lecu-lecu puasa. Untuk aja lah. Kena puasa orang tadi tu. Jam apa je korup? Jam mampek. Jam tiga. Kini punya mampek lain. Lalu warna jam. Nah, alun sampai waktu buku, inyo nak babu, nah tu imannya apa lah mau aloma, ya, iman, loma, aduh lah iman bro, apa lah maunya lo, mati, iman tu mati, ya, apa matinya, nah, iman tu mati. Ada iman tu hidup. Ya, nah tu. Tadi disebutkan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan matiku aku tetap beriman. Nah, kepada Allah. Ah, jadi iman mati siapa tu? Kalau ada kambing mati, kalau ada kambing mati, mau pucuk ubi ke inyo? Tak kira muncul lo. Kalau makan ni duit. Cara nersesnya. Be, ikan pucuk ubi muncul le. Oh. Suara tu dah leh, dah telinga. Be. Haa. Lah, dua dah. Pagang kaki, pasal lah jangka je leh. Haa. Mati saya. Haa. Itu mati.
iman nama tidur, ya iman nama tidur, inyo tidak mendongau ledo, tidak mendongau, ya bocornya lah ke inyo, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyaah, tidak mendongau. Ya, dua jam pada kau puasa, dan jual mati tak mau. Banyak uang di tengok dia puasa, dan jual mati tak soto. Aduh, itu tidak cakap dia apa puasa. Ini ini orang mati doh. Ah, pade doh. Uang pesawat dengan ibu terikat. Iya, kalau sahur terikat tu apa? Pagi dalam, dalam. Ya, mohabnya dalam. Lajar, lihat tu. Pasal tak iman tu nama tidak. Hati nama tidak. Ya, jadi hati tu ada nama tidak. Hati tu ada nasa, sati, pikulur bihim, maradul. Jadi kalau iman sati. Ya, di kulubihim maradun, pagadahumullahu maradun. Ya lah, maka ditambah-tambah adalah salah sakitnya dulu. Iya, tak ada sakit bertambah, indah mota-mota, apa lo menyuruh? Nah, jadi hati nasafi tadi itu imannya menjadi sakit. Jadi kalau awak nanti Ramadan masuk kena dodo sepandu selamat memasuki bulan suci Ramadan panjang sepandu dalam masjid dah ya selamat menjalankan puasa Ramadan banyak sepatu-sepatu itu ya tapi jangan cakut ya dulu ya inyo tidak bisa membaca oleh itu ya inyo tidak bisa menengok oleh itu kalau apa tidak puasa orang sebelum Ramadan itu jadi sepatu tidak ada, segala macamnya. Nah, maka uang mengkuih berimannya, maka inyokan dua puasa. Nah, jadi, ya, jalawa bongi. Kesapa? Kesapa juga bongi? Tak boleh wangi dah. Ya sakit. Imannya sakit. Imannya mati. Nak gayik dah dong. Imannya lemah. Lumpuh. Imannya tipi. Apa tipi? Setipi kulit bawah. Nah. Sepetiknya tersinggung kuyak. Ya, maka itulah dikotong dengan talan risiko. Bahasa diwajibkan berpuasa itu kepada orang yang beriman. Uang munafik, dah. Uang syirik, dah. Uang solid, dah. Uang pasir, dah. Uang polis. Nah itu, ya. Kemudian disebutkan dia, uang dahulu, umat dahulu, umat Adam segala macam, umat Musa, umat Isa, puasa. Jadi puasa kot ya ibadah yang paling tu, lalu setu itu dah.
ya Adam puasa, Hawa puasa, ya Nabi Nuh puasa, Nabi Iblis puasa, Nabi Yahya puasa, dan puasa seorang Nabi puasa, dan umatnya, umat dalam puasa itu umat yang beriman. Karena itu umat Allah itu bisa bertakwa. Ya, apa bertakwa lo? Beriman dulu kalau ada bertakwa. Ittaqillah. Hai suma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan kalau kalian salah, copek-copek batobat. Kalau mau buat kejahatan, copek ganti dengan kebaikan. Wa halikin nasa bihudukin khasanah. Kalian harus bapua gaya nelok. Nah, jadi takwa apa? Taat kepada Allah di manusia, jo berado di losa, jo kalau tak salah, copet to, bar elo elo kan tua. Selama bulan Ramadan tu. Awak bertakwa kepada Allah di mana saja dalam kabung lani. Nah, kamu harus menempuh masa. Astagfirullah. Nah, kiri kanan. Di buku pulang dalam peke. Ah, peke lah. Jadi sampai di rumah tak kolang ikulah awak punya bodoh di bawah dia terubah. Nah cerita ni boleh bawa lihat bulan mantan nani awak dia ambil ada mantan duit dia ambil ada mantan pisang setalam godang. Adi ambil ala masalah ya tu. Kada ado tiang bertakwa do. Hai tu. Di bali ambali. Nah. Maka apa dia jadi itu? Kece ala tak ada. Segala amal kalian, kalian punya. Kalian punya. Apa tu? Kullu amali ya bani Adam lahu segala amal anak Adam tu inyo punyo aku lo mau salat nampak dia ya bodoh wajib bazakat ada menimo ya salat nampak sama sahabat pulang bazakat nampak boleh berkorban nampak. Apalagi naik haji. Sajak naik haji dia tinggi-tinggi kopi putih tu. Kain putih. Walaupun hatinya enggak. Kalau putih lah. Nah. Nanti dah habis. Nanti punya lah tarah. Lu puasa. Illa siap. Kecuali puasa. Nah, ada lo lebih dah wak lu tu. Ya. Ada dia pakai bau tu dah lu. Datuk. Nini apa yang kakak ada? Maka datuk masuk ke kamar. Pasal lah mau disate jam 2 tadi. Masuk ke kamar. Kenapa ada cucu? Mak. Datuknya. Mau sate ke kamar. Gak saatnya berkocok-kocok baju ke ini.
Nih, aduh, kamar tadi. Monggo sate. Iya, lorek tadi. Nah, sudah lorek-lorek cakoru, diketok ke pintu. Nah, tiga kali, nah, gula. Upo sadang mengeksekusinya. Sekarang menggasak sate itu. Nah, sudah itu disimpan oleh elok buku itu ke sudwi. Dia nampak. Sudah itu diambil anu oleh di pusi ini diurus sampai kucek. Tidak ada yang buka pintu. Lepas oleh. Kau tengok di judan. Kucing. Ini kau anak cucu cekal. Buka pintu kete, buka pintu dia. Bakun ini dia pun dia ada masuk. Yang pernah aku masuk. Batang-batang kau sebagak ni nak lupa dah rasuk dah. Atau pintu dah. Tak duduk dah suak cakap. Baca jangan. Ini dia ada lega pada bos. Walaupun pisah itu. Dah makan. Kau, siapa punya? Tuh. Jadi datuk dulu tua tapi iman dah ah, bapaknya cucu tuh jadi lawan tu ada Tuhan itu ada malaikat menyibukkan datuk ah dia menyibuk dia. Nah itu sibuk datuk dia ada Tuhan. Di kanan datuk ada malaikat. Kiraman katibin. Datuk. Iya. Di datuknya. Jadi dia ajak ulah dia cucunya bu. Wadah pada empat dia. Nak selesai TK. Itu dia pun cucu masuk TK. Macam datuk agama bah, dia. Bapaknya nak datuk tu langgar duha satu. Datuk nak takwi kalau ta'ala. Langkah dua datuk nak takwi dicatat pahala datuk. Langkah tiga datuk disapu oleh Quran. Suwe puasa dia nak datuk puasa. Sudah itu? Apa lah? Tapi aku iman tadi. Iman kepada Allah. Malaikat, kitab, sudah itu orang, rasul, sudah itu ahli, apa-apa ini datuk itu, dan datuk, langgar, dan datuk, dan percaya ada, kalau tidak lima itu, kalau ke akhirat itu, kalau dia mau datuk itu menaku dia, dia jauh cucu. Dan ini, dah apa cakap dia dah belum tengok panggil datuk dia ke cucu. Sampai sehari, sampai tiga hari, dah dapat datuk dia nasi. Dah dapat nasi, dia isyal. Hari malam, lainnya, pengukur. Nah itulah bakso puasa tadi disabuin oleh ta'ala. Indah lama dong sebulan lama Ramadan ada 29 hari ada 30 hari indah lama dong ya. Nah sudah itu puasa dulu untuk kesehatan
Ulang penyakit gula, kalau mau puasa, gulanya turun. Ulang penyakit kolesterol, dek puasa kolesterolnya turun. Ulang tinggi tensinya turun. Sumu tasih turun. Puasalah kalian supaya kalian sehat dari penyakit gula, dari kolesterol, dari tensi, dari asam urat, dari apa kalau asam urat tu? Remati. Ah, jadi Bismillah adalah ta'ala tadi bahwa wajib berpuasa supaya kita bertakwa dari itu ya tapaliao dari dosa, tapaliao dari penyakit dan segala macam. Maka Bismillah bagi yang tidak bisa puasa boleh beri siapa tu? Satu niat, niat dua tu sekali dua jam. Kami cerita sekali tiga jam makan sekali dua jam. Kalau niat puasa deh, pokoknya sakit. Nak niat cerita niat 80. Sakitnya. Jadi wa'alal ladina yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Ulang yang sanggup puasa dia bayar fidyah. Itu tadi ulang-ulang hamil, ulang menyusukan, bertanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kaminan melahirkan gua, kaminan hamil, kaminan menyusukan, berkodoh puasa kami itu, iyalah ini Nabi, sabi dia, ketika hamil 9 bulan, menyusukan anak 2 tahun, sedang menyusukannya, jangan dia sampai setahun lah. Lagi mana tamu? Tiada tamu di dalam adiknya. Abi, nolongmu. Kami bisa mampu kepada roh. Anjing Nabi, piti aja. Bayi piti ya. Tak boleh puasa dah. Kalau puasa, anaknya bongak. Gizi tak cukup. Ibu tu kalau puasa tu, kalau di rumah puasa tu, 8 tahun saya 7. Kau nak makan apa juga? Anak bongak. Ya, anak yang sehat. Ya, banyak itu. Jadi, dipotokan di antara yuridullahu bikumul yusra wala yuridu dikumul usur. Kalau ta'ala juga kalian puasa tidak dicondoh dah kecuali puasa orang Hindu. Puasa Hindu yang muda itu orang bulan tidak makan lopo dia lah. Kristen kontek buai tidak makan lopo siang malam. Kalau ada puasa tidak pakai piti bayu piti di gereja. Jadi puasa noncak itu puasa noncak kocok. Kalau memang awak tidak sanggup puasa, mengerti dia. Kalau bisa mengerti, mengerti. Maka itu doa lu. Ini doa lu. Yuk tahun dapet tak. Ini yuk ini tak lu. Nyaduk kade lu. Basuh di labatigo setok, bebuo setok,
penyet cok tu macam-macam tu. Ada sebab nak ada misalnya melahirkan. Mudah-mudahan dengan datang Ramadan kok kita menjadi ulang nampak beriman. Kita termasuk dan diimbau dengan Ta'ala dan tidak diimbau dengan Ta'ala. Ya, tidak diimbau dengan Ta'ala. Itu malu nawak dia. Bila itu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.